bisa seperti keluarga sendiri dan biasanya senang adanya Kak Desa di sini. Di sana saya belajar bahwa Mama begitu memahami dan dapat meyakinkan masyarakat untuk memilih produk ini. Sangat-sangat senang ya dengan kehadiran Ivan. Dia juga ramah dan juga sebaliknya menganggap dia sebagai anak sendiri. Kita sosialisasi di kantor kepala desa Bebulu tentang teknologi tadi, alhamdulillah sih sold out. Kepikiran. Asik, seru banget. Karena Kopernik ini yang mempertemukan kami, maka kita merupakan satu keluarga.